angkat siapa di sana, lakukan, angkat semua. Depan keras sekali, masih ada saudara aku, ada Abel sampai Abel, masih ada saudara siapa di sana, ada saudara siapa di sana, luar biasa. Masih pertandingan antara tim poker melawan Karata. Kali ini saudara Jarwo lakukan cepet set, lakukan keras sekali. Masih ada saudara aku, ada. Lakukan keras sekali. Masih ada saudara aku, ada. Tak cepesan daripada saudara Albert Barreto namanya. Kembali lagi siapa di sana? Angkat dapat kira berpunggung. Saudara lakukan set, angkat siapa di sana? Ada saudara. Sekali komunikasi yang kurang baik sudah kembali lagi menjadikan poin untuk tim Garuda menjadi 2-1. Hari ini berpunggung dua Rian lakukan set, angkat saudara Charo Robin. Kali ini maksud kami pikir sudah kembali lagi menjadikan tim Garuda 2-1. Kali ini siapa yang berani sekarang akan melakukan set, tiba-tiba bola lakukan sudah angkat Yanto, ada saudara aku Firman. Kali ini sudah angkat Yanto, ada saudara aku Firman. Kali ini tidak mampu dihalau oleh anak-anak tim poker, sehingga kembali lagi menjadikan pindah angka 3-2. Kita perlu lakukan sudah angkat siapa di sana, lakukan angkat Rio. Angkat siapa di sana, lakukan angkat Rio. Kali ini itulah cemesan sangat mantap daripada saudara Rian Kulit namanya, kembali lagi menghantam bunyi pertahanan daripada tim Karata. Ada diangkat saudara Rido, ada aku siapa di sana? Yanto. Kali ini pemain sang legendaris pun tidak mau kalah oleh anak-anak remajanya, sehingga kembali lagi menjadikan tiga angka 4-3 untuk tim Karata. Masih Aldo Barreto melakukan set, lakukan sudah angkat kali ini Robin. Siapa itu? Rian. Begitu manja cemesan daripada saudara Rian, sehingga kembali lagi menyamakan kedudukan menjadi 4-1. Masih Rian lakukan cemesan, angkat siapa di sana, santek saja, namun sayang sekali nampaknya kali ini bola belum melintas, sehingga kembali lagi menjadikan pindah angka poin untuk pindah angka untuk tim Karata. Masih ada saudara Firman lakukan sob, angkat saudara Rian, angkat Aang, siapa di tujuh Jarwo, angkat siapa di sana, ada saudara Akum, ada saudara Yanto santai, baik sekali pemandangan yang begitu manis daripada saudara Yanto, sehingga kembali lagi menjadikan poin untuk tim Karata menjadi 6-4. Masih siapa di sana, Firman lakukan sob, angkat saudara Rian, ada siapa di sana, Aang santai, baik sampaikan daripada saudara memperdayai anak-anak tim daripada Karata, sehingga kembali lagi menjadi pindah angka 5-6. Masih ada lakukan sudah sampaikan set daripada saudara sudah sampai, sehingga kembali lagi menjadikan pindah angka untuk tim Karata kembali menjadi 7-5. Masih saudara yang sang lebih dari lakukan set, angkat siapa di sana, Aang namanya, akan lagi Aang. Masih ada saudara Firman, angkat aku kali ini sudah ada. Sayang kali ini detik daripada saudara Aang terlalu panjang, sehingga kembali lagi menjadikan pindah angka untuk tim poker. Kali ini saudara Wijaya lakukan chatting set, lakukan sudah, angkat saudara Yanto, ada saudara Aang, kali ini sudah ada. Lagi untuk kedua kalinya cemesan daripada saudara Aldo terlalu memanjang, sehingga kembali lagi menjadi poin untuk tim poker menjadi angka 7-7. Rija lakukan set, lakukan sudah, dibiarkan saja oleh anak-anak tim daripada Karata, sehingga kembali lagi menjadikan terbalik unggul tim poker yang sempat tertinggal 2 angka
Kali ini Rijal timbang-timbang bola, lakukan sudah keras sekali. Ada Aldo, siapa yang ditujuk kalau disantet? Masih namin sayang sekali. Lagi-lagi kali ini saudara hidup. Ya, kami informasikan kepada warga daripada desa Pohon dan terutama para pecinta bola voli untuk pertandingan besok. Ada pertandingan daripada tim Lokoa yang langsung diperkuat oleh saudara Ipan, adik kandung daripada ARDG, yang ditempat tim daripada Sirna Jaya yang diperkuat oleh saudara Ramli pada pukul 15.30. Ya, kita kembali lagi ke lapangan dapat juga si Surya Hijau lakukan. Ada Surya yang tersontek, masih ada Surya siapa di sana? Angkat AA. Masih ada Surya siapa di gerakan di sana? Sekali pengamatan daripada saudara Jarwan masih siap ditinggalkan oleh anak Natum Garanta. Kali ini semakin mencari tim Pukar menjadi ke 11-7. Masih Rijal untuk ketujuh kalinya lakukan set, lakukan sudah. Dari anak-anak tim Garanta sehingga kembali lagi-lagi menjadikan poin 12-7. Masih saudara Rijal, kali ini untuk ketujukan belakang kali dia lakukan di pingsir. Ada saudara Yonto, angkat saudara aku, ada saudara Aldo. Lagi-lagi kali ini daripada saudara Aldo. Kita kembali lagi-lagi menjadikan dari bentuk tim Pukar menjadi 13-7. Masih siapa di sana ada berpunggung 5 Rijal lakukan jumping set, angkat saudara Tuman, ada lagi kali ini saudara Aldo. Kali ini saudara Aldo menggantikan poin bagi Pukul yang begitu laju dengan cepat, sehingga kembali lagi ada saudara Rijal lakukan set, angkat saudara Rian, siapa dituju kali ini saudara. Kali ini cembesan variasi yang begitu cantik daripada anak-anak tim Pukul, sehingga kembali lagi-lagi menjadikan indah akal. Ini tim Pukul, Jarwo akan lakukan jemput sebelah, bukan sudah. Namun sayang sekali mulai rendah, sehingga kembali lagi-lagi mengamankan 1 poin untuk tim Garanta menjadi 9-14. Rian timang bilang bola, melakukan set, angkat saudara A, ada saudara Rebu, Santek Rijal, maksudkan di Pukul, ada Aldo, Santek Aldo, masih ada saudara siapa di sana? Luar biasa memang, pantas dibilang mantap. Ya, kali ini kembali lagi poin Robin, kali ini nomor punggung 14 lakukan set, lakukan sudah, angkat saudara Rian, ada saudara Firman. Namun sayang sekali terlalu panjang lagi-lagi menjadikan poin untuk tim Pukul menjadi 16-9. Masih saudara Robin lakukan set, lakukan saja, angkat siapa di sana, ada kali ini saudara Aro, angkat siapa di sana, ada kali ini saudara Aro, dibiarkan saja kali ini saudara Aldo, sehingga kembali lagi-lagi menjadikan hingga akal tertentu Garanta menjadi 10-16. Kali ini lakukan set, lakukan saja, angkat saudara Ida, ada Robin, Rian, masih ada saudara Aldo, kali ini saudara Aro. Sekali kebesaran daripada saudara Aldo Barreto namanya. Kembali lagi siapa di sana lakukan set, angkat saudara AA, ada lagi lagi saudara AA. Kali ini dibalas tuntas oleh saudara AA, sehingga kembali lagi-lagi menjadikan tindak atau tim Pukul menjadi 17-11. Masih saudara Pikri lakukan set, angkat siapa di sana, dapatnya kali ini aku Aldo Santek AA. Cantik sekali sentekan daripada saudara Aldo Barreto, sehingga kembali lagi-lagi menjadikan pindah angka 12-17. Aldo lakukan set, lakukan sudah, masih ada saudara. Kali ini tidak dibuang begitu saja oleh saudara Yanto, sehingga kembali lagi-lagi sedikit demi sedikit mengejar gender tinggalannya. Ini Aldo, Aldo lakukan, namun sayang kali ini pengamatan yang kurang baik daripada gender punggung 11. Yang penuh dengan tensi dan juga akan ada laga match antara Bimodewa melawan Tunggari Tirtajara. Dan Bimodewa akan diperkuatkan super termuda dari para kota Tasikmalaya, yaitu tim daripada adik kandung dari ARDG Ipan. Sementara dari sang lawan akan ada Randy Gebot.
Kita kembali ke pertandingan kali ini. Nampaknya saudara Kalilis sebesar keras dengan sayang di sini. Juga kembali kali ini tinggal satu angka lagi. Aldo membuka, Aldo menyamakan kedudukan. Aldo lakukan, dia bisa melakukan sudah. Ada Jarro, angka siapa di sana? Rian kali ini kembali lagi tulisan yang mulai menyambung sehingga kali ini terjadi angka yang begitu cantik bagikan angka SL1717. Lakukan cek, angkat Aldo, masih ada saudara Rian. Siapa yang ditunjuk oleh saudara? Sayang sekali penyelamatan yang sudah begitu bagus daripada saudara Aldo. Namun kali ini justru memihak kepada tim Puker. Kali ini saudara Rian dipakai membela lakukan ke bisep. Angkat Aldo. Ada saudara, siapa di sana? Yanto. Baik sekali kali ini, siapa di sana? Rebi. Terlalu panjang cemesan daripada saudara Aam. Lagi-lagi membuat menyamakan kedudukan menjadi 18 sama. Ada saudara Firman, angkat saudara Fikri. Siapa yang ketujuh kali ini? Rian. Masuk kali ini cemesan daripada daripada saudara Rian. Sehingga kembali lagi-lagi menjadikan tindak ke 19-18. Aam kali ini lakukan siapa? Lakukan sudah. Angkat siapa di sana? Ada kali ini aku, kali ini Yanto. Tidak mampu lolos dari hadangan anak-anak tim dari Puker. 28-18 kali itu jadi poinnya bagi kritis di angka kritis. Lakukan jumping shot kali ini terlalu panjang daripada saudara Aan sehingga kembali lagi-lagi menjadikan tindak angka 19-20. Masih saudara yang melakukan shot, angkat saudara Fikri. Ada saudara Robin. Namun sayang sekali kali ini kembali lagi terjadi angka kali ini kedua kalinya menjadi 2-0. Lakukan sekian tol angka sayang kali ini komunikasi yang kurang sempurna. Tapi karena anak-anak tim dari Puker sehingga kembali lagi kali ini tim Garanta yang sempat tertinggal berlapis. Ya kali ini masih saudara yang telah lakukan set. Namun sayang sekali-kali terlalu rendah sehingga kembali lagi-lagi menjadikan tindak angka untuk tim Puker 2-1-2-1 bagaikan nomor kapak daripada Wiro Sablon. Angkat siapa di sana? Angkat lagi-lagi. Kali ini saudara Rian memetik satu poin di angka kritis sehingga kembali lagi menjadi balik-balik unggul menjadi 22-21. Kali ini siapa namanya? Nomor punggung 15 Rido lakukan set. Angkat saudara Riza. Siapa yang ditunjuk kali ini? Aang Santeng Aang. Masih ada siapa di sana? Kali ini saudara Aduh. Masih ada penyelamatan di batal saudara Riza. Ada saudara Aang itu membantu. Siapakah? Ada saudara Yanto. Angkat lagi. Ada lagi saudara Aduh. Cemesan daripada saudara Aldo Barreto kembali lagi menghujat bumi pertahanan yang dibangun dengan mereka oleh dari anak-anak Puker sehingga kembali lagi menjadikan 23. Rido lakukan set, lakukan sudah. Angkat siapa di sana? Masih dapat diselamatkan baik kali ini hari ini sekali penyelamatan siapa yang ditunjuk oleh saudara Yanto Santek Yanto. Dibiarkan begitu saja oleh anak-anak tim Puker sehingga kembali naik kembali ke tim Garanta 24-21. Lakukan set Rian, angkat saudara Robi. Kali ini Eja. Kali ini cemesan keras namun terlalu panjang sehingga kembali lagi-lagi tim Puker yang sekarang